bongkat. Pengalaman yang kedua yang pernah aku cuba di Indonesia adalah minum air, air apa tu? Terung Belanda. Terung Belanda. Air terung Belanda. Pertama kali saya dengar, aku guys. Menceret. Aku menceret weh lepas minum air terung Belanda. Aku tak tahu kenapa. Assalamualaikum, kumaha damang, sampurasun, sarang wilajeng sumping di channel Abdi Good People. Selamat berujung minggu, saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Apa kabar semua? Selamat datang. Hari ini kita akan buat sebuah reaction video lagi buat kawan-kawan yang baru di channel ini. Jangan lupa buat bergabung dan dukung channel ini, dan buat kalian yang selalu hadir dan mendukung channel saya hargai kawan-kawan semua. Semoga semua yang berada di dalam channel ini yang sedang menonton sekarang berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, hari ini kita akan menonton sebuah video pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita selama berada di Indonesia. Dan ini adalah pengalaman orang Malaysia dan juga pengalaman orang Indonesia sendiri yang sudah lama di luar dan kembali ke Indonesia. Bagaimana perasaan mereka atau pengalaman mereka berada di Indonesia, guys? Ternyata kebanyakan begitu bahagia sekali. Dan tidak lupa juga kita akan nonton sebuah video di mana orang Malaysia itu berasa sangat suka, sangat bahagia karena kedatangan tetamu daripada Jakarta di dalam gerai dia, guys. Oke, jadi video-video yang saya react ini seperti biasa daripada TikTok, guys. Nanti link daripada akun TikTok ini saya akan letak di ruang description box di bawah buat kawan-kawan semua simak dan pertimbangkan untuk follow akun TikTok ini. Ojo lali di subscribe channelku Good People. Jangan lupa buat bergabung, jangan lupa comment, share dan like Good People. Oke, dan tanpa buang-buang waktu lagi, mari kita nonton si kandungan daripada video yang satu ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi Good People. Ojo lali di subscribe yo channelku. Jadi selama okay, 5 hari 4 malam kita orang di Indonesia, kita orang sudah merasai makanan yang bermacam-macam dan keindahan alam. Ini pengalaman alam orang Malaysia sendiri, guys. Jadi pengalamannya, gue mau ngomong makanan di Indonesia ya enak-enak lah. Makanan di Indonesia enak-enak. Yang paling gue enggak bisa move on adalah mie gacuannya. Mie gacuan? Mie gacuannya kat Malaysia tak dapat. Kena pergi Indonesia baru dapat. Yang paling sedap lagi, aku pernah cuba makan ayam penyet Wong Solo dekat Aceh. Ayam penyet memang Wong Solo memang sedap gila. Dia punya sambal kicap tu tak boleh move on sebab tahu dia sangat crispy. Wow. Lepas tu apa lagi? Okay, jus apukat tu kat sini adalah okay. Pengalaman yang kedua yang pernah aku cuba di Indonesia adalah minum air, air apa tu? Terung Belanda. Terung Belanda. Air terung Belanda. Pertama kali saya dengar, guys. Aku menceret weh lepas minum air terung Belanda. Aku tak tahu kenapa. Member aku minum air satu yang air dekat Indonesia juga, dia pun menceret juga. Tak tahu apa hal. Lepas tu member aku dia makan mi gacuan level 3 level pun 3. Sama juga menceret. Lepas tu member kita orang pernah makan McD dekat Medan Indonesia. Papak pedas dia memang. Wah, tak terjangkau, betul-betul pun mencret pedas. Pengalaman dia ke Indonesia, makanannya enak tapi nya mencret. Tapi yang mantap ni pemandangan kat Indonesia mencret memang yalah, memang nice, memang tak terkata. Nah, gitu. So next aku mau pergi Rinjani dong. Ada siapa-siapa mau bawa gue pergi Rinjani? Gunung Rinjani. Nah, ya, ramai yang tanya sama gue kan, selama aku di Indonesia kenapa ya akak suka sangat pergi Indonesia. Nah, ini orang Malaysia yang suka sangat Indonesia nih, guys. Kan budaya Indonesia dan sukunya banyak sekali kan di Malaysia, di Malaysia pun banyak juga budayanya. Tapi aku kan udah di Malaysia, jadinya aku mau belajar budaya di sana. Bagus, bagus. Jadi contohnya bahasa-bahasanya baru-baru ini aku belajar bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawa, bahasa Jawa. Belajar juga lagu Jawa macam tu kan. Aku rapengen. Iya nih, aku tahu dikit-dikit. Lepas tu aku tahu juga lagu orang Minang, lagu gitu. Minang. Ha. Nana, lagu Minang, cendol, cendol lah lagu Minang. Sabar.
Nya kok den tahu dari dulu coy ko sifat orang tuan. Malaysia yang aku begitu Aci suka pun aku tahu juga. Guys lo rindu lon rindu ada berapa-berapa lah yang aku tahu kan. Lagi kalau aku ke Indonesia nya aku suka tentang keindahan alamnya, keindahan alam Indonesia. Kan di Malaysia pun ada juga, ada keindahannya. Tapi di Indonesia tu ada gunung berapi. Aku suka gunung berapi. Mana-mana tempat di Indonesia pasti aku pergi mendaki sebab aku suka gunung berapi. Enggak tahulah kenapa, tapi mungkin sebab yang di Malaysia enggak ada kan. Jadi kalau di Malaysia tu bisa lihat terus. Ha. Lepas tu bahasa Indonesia dia pun boleh tahan kan guys. Di Malaysia, coba kalian kasih tahu berapa marka ada. Tapi ya kalau kalian bisa rate lebih enak di sanalah. Bahasa Indonesia enggak, dia. Enggak apa, aku cakap no fix no debat gitu. No fix no debat. Seterusnya kan, aku juga suka sama orang-orangnya. Ya ramah-ramah. Contoh masa aku ke Ijen tu kan, bapaknya mau tolong aku daripada awal perjalanan sampai ke hujung perjalanan. Kan guys, aku bilang sama bapaknya, ya enggak usahlah pak, akunya bisa sendiri. Ya kami kan sudah berpecah di Ijen karena masing-masing udah penat kan. Tapi bapaknya temanin aku dari bawah sampai atas. Sampai diambilkan gambar aku semua. Ternyata seni fotografer bapak itu cukup cantik. Banyak gambar-gambar aku yang di Ijen tu bapak itulah yang ambil. Aku udah lupa nama bapaknya tapi ya terima kasihlah bapaknya kan. So seterusnya aku suka juga kalau ke Indonesia tu ya sebabkan ya nyaman aja lah kalau ke sana kan. Gitulah. Kalau yang lain-lainnya aku lupa juga tapi nyamin siok nih guys. Itulah sebabnya kenapa aku siok suka pergi ke Indonesia gitu. Walau macam mana tempat pun aku pergi, aku pasti akan balik-balik ke Indonesia sebab keindahan alam dia boleh dapat dekat sana, even contoh dekat Eropah boleh dapat dekat Indonesia. Jadi so, semua ada di Indonesia sudah. Ini yang paling mengagetkan di Indomaret Indonesia. Nah, ya orang, jelas karena udah terbiasa dengan Jepang selama 7 tahun, aku culture Indonesia shock lagi ketika balik shock Indonesia. Contohnya pas aku ke Indomaret, aku pernah sempat nunggu kasir itu sampai 10 kasir. Menit. Padahal kalau di Jepang biasanya kasir sudah apa, detik. Guys? Ya sudah selesai, nggak pakai banyak omong. Orangnya pun nggak profesional. Masa ada yang kerja sambil ngomong, ada yang kerja sambil main HP. Ya aku dalam hati, ya nah ini kalau kamu nggak mau kerja, kamu main HP ya pulang aja. Jangan di depan customer kamu main HP waktu jam kerja. Terus ada juga ibu-ibu antri di belakangku gitu ya. Deket banget antrinya. Antri. Sampai hampir nempel bokongku gitu ya. Nah aku kira ini ibu mau nyopet atau apa nih. Kan aku denger berita Indonesia kan ada beberapa pencopetan ya di Indonesia ya. Nah dan paling parah, aku ke toilet. Itu ada tai dan sisa kencing di pinggir toilet. Padahal dari yang usia 0 sampai 19 tahun, aku tinggal di Indonesia. Tapi kok bisa kaget gini ya, abis 7 tahun tinggal di Jepang. Menarik kan? Yuk komen di bawah apalagi yang kamu ingin aku bahas. Nah, guys. Tapi yang bestnya, nah, ini yang menarik nih. Datang dari Jakarta. Mana Jakarta tadi? Jakarta. Dia datang bersama kawan dia. Dia dapat customer dari Jakarta. Sebab dalam banyak pakaiannya memang nampak pakaian orang Jakarta. Ini di Malaysia nih. Semua pakaian macam dia. Itu bila saya bersama bercakap dengan dia, ngomong dengan dia, saya ngomong Indonesia. Nah, betul enggak? Betul enggak? Betul ya. Silaturahmi itu indah, Jakarta, guys. Datang. Saya bila cakap pasal Jakarta, guys, saya tak fikir lain. Saya fikir sinetron saja. Sinetron. Bila mau balik sana. Belum tahu lagi bang, masih ada proyek ya dekat sini, jadi harus stay sini dulu. Jakarta dengan Indonesia dekat. Hai. Jakarta Indonesia. Memang di Indonesia. Dia buat lawak ya. Makasih ya. Oke guys, jadi itu video yang saya mau kongsikan dengan kawan-kawan semua. Nah, apa yang saya dapat dari video ini, di Indonesia itu cukup komplit, cukup sempurna dia punya feel gitu. Bayangkan scenery Eropa kita boleh dapat, scenery di Asia kita boleh dapat, semua kita boleh dapat di Indonesia. Jadi itulah sebab kenapa selalu orang kalau berwisata gitu kan, makan angin gitu, selalu datang ke Indonesia. Dan ini adalah bukti dia guys, orang Malaysia sendiri yang begitu suka sama Indonesia. Padahal dia
Padahal dia boleh saja pilih negara-negara lain untuk dia datang, tapi dia pilih Indonesia karena budaya di Indonesia, musik Indonesia, makanan Indonesia, kuliner Indonesia, dan wisata Indonesia itu memang benar-benar unik dan menarik sekali, guys. Nah, ini juga kita ada satu video yang di mana orang Indonesia yang sudah lama di Jepang, 7 tahun lebih kah, dan balik ke Indonesia merasa kaget sama suasana yang baru di Indonesia itu. Nah, jadi inilah video-video yang saya mau kongsikan dengan kawan-kawan semua. Betapa beruntungnya kalian menjadi orang Indonesia dan betapa untungnya kalian mendapat Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, karena Indonesia itu sangat menarik di mata dunia, guys. Jadi bersyukur, berbanggalah kawan-kawan semua, dan moga-moga makin ramai orang yang bisa melihat betapa indahnya Indonesia itu, guys. Dan saya rasa sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Semoga kawan-kawan suka dengan video ini, dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Selamat berujung minggu buat kawan-kawan semua yang nonton. Insyaallah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih karena menonton. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam santara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.